Untuk soal nomor B5B diketahui tali disimpangkan ke bawah. Kemudian bergerak atau merambat sebuah gelombang menuju ke sumbu X negatif dan membentuk amplitudo 5 cm atau setara dengan 0,05 meter. Periode gelombang tersebut adalah 0,8 second. Kemudian lambda atau panjang gelombangnya adalah 0,8 meter. Yang ditanyakan adalah cepat rambat dari gelombang tersebut. Pertama kita mencari nilai omega atau kecepatan sudut. Menggunakan rumus omega sama dengan 2 V per T, omega sama dengan 2 V per 0,6. Kemudian nilainya adalah 3,33 V rad per second. Kemudian untuk bilangan gelombang kita menggunakan rumus K sama dengan 2 V per lambda. Kita masukkan nilai lambdanya menjadi 2 V per 0,8. Sehingga nilai K-nya adalah 2,5 V. Sehingga untuk nilai cepat rambatnya kita menggunakan rumus V sama dengan omega per K. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui untuk menghitung cepat rambat, yakni 3,33 V per 2,5 V. Sehingga nilai cepat rambat gelombang tersebut adalah 1,332 meter per second. Ini adalah cepat rambat dari gelombang tersebut.